yang walaupun menurut hukum kita bahwa Teddy pun berhak mendapatkan warisan dari almarhum karena dia adalah sebagai suami yang sah. Memang kemarin ada pertemuan di Bandung. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pihak Rizky dan siapa? Putri ya. Sudah dengan baik menghadiri undangan kita. Dan pertemuan kemarin mungkin kedua belah pihak juga sudah menurunkan egonya masing-masing karena hasilnya juga sudah ada kabar yang cukup menggembirakan, dalam artian kedua belah pihak sudah berkomunikasi, kedua belah pihak juga mungkin unek-uneknya juga sudah dikeluarkan masing-masing, ada data ataupun ada berita yang dikonfirmasi satu dengan lain pihak juga sudah dikonfrontir juga. Tapi memang mengenai ke depan, mengenai haknya berapa dan apa itu memang belum dibicarakan lebih lanjut. Cuma memang terlihat, saya mengucapkan alhamdulillah sudah ada titik temu lah gitu. Walaupun memang hasilnya belum ada. Dan benarkah Teddy artinya tidak menginginkan harta almarhum Lina dan hanya untuk Bintang? Sebetulnya pertanyaan ini bagus sekali ya. Karena memang dari awal juga pada saat saudara Teddy memberikan kuasa kepada saya, dia hanya memikirkan bagaimana hak waris dari anaknya ke depan gitu. Kemarin juga dia sudah diungkapkan ke pihak sana bahwa dia tidak menginginkan dan tidak mengharapkan juga bagian dari hak warisnya dari almarhum terhadap diri dia sendiri. Jadi yang diperjuangkan, yang diusahakan adalah hak waris dari anaknya yang masih kecil itu. Dan di saat itu juga Teddy sudah mengungkapkan kalau ini perlu dicatat juga ya, supaya masyarakat juga tahu bahwa Teddy itu tidak jahat seperti yang apa dia ada di otak kalian semua, bahwa kalau memang nanti mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan rumah atau mendapatkan mobil, dan misalnya saudara Teddy meninggal, Teddy berpesan bahwa rawat anak saya, dan otomatis apa yang menjadi peninggalan ibunya dalam penguasaan pihak sana kembali. Jadi pada saat itu Teddy juga saya pikir sih sangat bijak ya menghadapi situasi ini, yang walaupun menurut hukum kita bahwa Teddy pun berhak mendapatkan warisan dari almarhum karena dia adalah sebagai suami yang sah. Saya sudah jelaskan juga ke saudara Teddy bahwa saya bilang, Kang Teddy, apakah Anda sudah yakin mau melepaskan hak Anda sebagai pewaris dari almarhum istri Anda? Dia menyatakan bahwa dia juga laki-laki, dia juga masih mau bekerja, jadi dia hanya memikirkan apa yang menjadi hak dari anak. Saya salut juga lah Teddy juga, bahwa saya pikir wah ternyata dalam keterbatasan dia mempunyai hati yang luas sebesar samudra ya, daripada nanti misalnya ada orang kaya tapi hatinya sebesar kali kan, ada juga. Saya Teddy sih bagus ya, bijaksana. Dia tidak mengejar sesuatu yang nanti mungkin akan menjadi ribut semua, hubungan adik kakak akan menjadi ribut, terus dia juga dengan pihak sana akan menjadi keributan, ya dia tidak seperti itu ternyata. Saya kaget juga gitu. Walaupun saya sudah jelaskan, kalau bicara hukum sih, kita bicara hukum ya. Jadi pembelajaran juga kepada masyarakat Indonesia bahwa kalau memang saudara ada seseorang yang meninggal dan ada harta warisan, ya, ada harta warisan
itu gampang, itu tinggal dibuka saja pewarisnya siapa gitu. Kan simpel lah sebetulnya. Ada istri yang meninggal, ya otomatis yang menjadi ahli waris adalah suami dan anak. Ada suami yang meninggal, otomatis secara hukum yang menjadi pewaris adalah istri dengan anak-anak gitu.